Okay, assalamualaikum, welcome back to my YouTube channel. Seperti biasa, men ya, hari ini sedikit ada kegiatan, sedikit ada, langsung aja lah ya, sedikit ada tutorial bagaimana cara mengganti plat kopling motor men. Dan ini seperti biasa dengan partner Ahmad Mekanik. Kebetulan kondisi ini, kondisi motor sudah dibongkar teman ya. Iya. Ini blok mesinnya udah dibongkar. Iya, rumahnya udah. Nah, kendalanya naon sama dia, Mad? Kendalanya ininya rumahnya harus diganti nih, Aijal ya. Habis? Iya, karena jadi, udah aus. Udah aus, oke. Iya, kumargi di akalan, iya nah. Diboran we, supaya tadi ganti mah. Oke. Pokoknya nyaho jos lagi ya, pokoknya. Oke, siap. Dan plat kupling nu lama mana, Mad? Nah, ini nih, plat kupling lama. Nah, iya, plat kupling yang lama. Kebetulan kondisi plat kuplingnya udah haus ya, Mat ya? Iya. Udah habis ya teman-teman. Dan tadi barusan baru beli yang baru ya. Oke. Dan kita lihat bagaimana men proses pemasangan plat kupling ini. Dan kebetulan ini motor memang nggak jalan ya, Mat. Iya, jalan. Oke, kita lihat. Jadi ini cara sedikit pemasangan plat kuplingnya men. Iya. Dan ini plat kupling yang udah bekas ya. Udah lama, udah urut tuh, ketinggalin geus ausnya. Iya, peda. Dan ini kita akan lihat bagaimana cara pemasangan plat kupling yang tepat dan yang benar men. Iya. Jadi ini solusinya. Oke, jadi harus tersusun Mad ya. Iya. Tersusun. Nah, jadi yang bergerigi dulu, kunci lagi dengan yang besi bulatnya ya. Iya. Nah, disilang-silang lah. Silang-silang ya. Silang-silang. Oke, jadi harus benar-benar sesuai. Jadi ini teknik pemasangan plat kupling ini min nggak bisa asal-asalan gitu. Ada teknik dan caranya ya, seperti ini contohnya men. Oke. Ketika semua sudah terpasang lalu lanjut dengan tutup rumahan kupling. Oke, tutup rumah kupling ya. Sip. Oke, sip. Yang lempelkan aja. Siap. Itu nah bau udah di dalam itu. Siap, Mat. Nah, jadi bisa teman-teman lihat semua. Ini seperti ini ya, memang ini bekas gitu ya. Plat kuplingnya sih ini baru beli baru gitu. Jadi bisa dilihat, nah ini yang bekas maksud saya. Tadi saya udah jelaskan ini yang bekas. Ini juga yang bekas ya, Mat ya? Iya, bekas itu. Nah, ini yang udah bekasnya, men. Kondisinya seperti ini men. Dan nah, ini part-part yang harus dipasangkan ya men ya. Oke. Jadi pastikan ini bersih men. Oke. Pemasangannya kudu tepat berarti men. Iya. Oke. Sip. Mantap. Packingnya nggak sembeli ente? Anu urut teh. Nggak urut, nggak yuk. Masih kena bisa dipakai deh. Ah, aku ya okay. Bisa aja. Jadi ini kita sistemnya mengakali men. Hah? Ngakal tenang awan. Jadi segala hal apapun, kalau misalkan kondisi kita kurang memungkinkan dari segi part atau mungkin belum sempat membeli part yang baru, ya kita bisa manfaatkan yang ada dulu men. Dan ini seperti ini ya, sudah terpasang tapi belum digencangkan dengan baut. Oke. Siap. Nah ini baut-bautnya Mat ya. Oke, jangan lupa kunci sebelum pemasangan plat kupling ini kan udah dipasangkan, jadi harus dipastikan benar-benar kencang men. Nah ini ada teknik dan cara. Palu. Ya dipahat ya Mad ya. Gak ada kuncinya soalnya. Oke. Sebenarnya ada kunci khususnya Mad ya. Ada kunci khusus. Biar gak rusak. Supaya. Oke. Jadi ini karena jalur alternatif aja men. Karena kuncinya tidak memadai, jadi kita pakai pahat seperti ini.
Yang terpenting ini benar-benar terkunci, Mada. Ya. Oke. Lanjut. Nah, masang ya. Oke, dan step selanjutnya. Oke. Nah, itu namanya ngaran namanya? Pompa oli. Pompa oli. Nah, oke. Okay. Nah, ini adalah dudukan pompa oli ya, Mada. Oke. Dan seperti biasa, men, kasih baut. Kasih pengunci ya. Baut pengunci. Baut pengunci sedikit rada susah gitu. Nah, ini sedikit agak untuk mengencangkannya ya. Tapi bisa, Mat? Bisa, aman. Oke. Okay. Aman. Kita tengepas aja ada menyisa. Jadi harus benar-benar ngepas. Oke. Okay. Jadi ini harus benar-benar pas masuk ke rules geriginya ya. Nah, rules gerigi bautnya, men. Nah, ini contoh bautnya seperti ini. Jadi harus benar-benar tepat sasaran agar tidak selek. Selek ini. Dan untuk pemasangan baut ini memang butuh kesabaran. Ya, kesabaran, teknik main, teknik khusus. Kesabaran. Ya. Feeling juga dibutuhkan, Mad. Nah, feeling juga. Ya, karena ini pengepasan. Salah satu sistem konsep pengepasan di sini masuknya, Mad. Oh, tapi ini butuh dipahat oke, Mas Pak. Butuh dipahat. Oh. Ya, supaya ngepas baut aja. Jadi dipastikan harus pas dulu, men. Yang tadi butuh ketelatenan dan kesabaran. Gitu. Ya. Kalau punya tang kenip yang agak mencos ini lebih gampil. Lebih gampil, gitu. Siap. Oke, jadi nah, ketika nah, udah masuk bautnya langsung paham. Ya habis kunci ya. Iya. Oke. Jadi ini pakai batang obeng. Obeng. Kalau okay. Pahat kegedean kan? Karena kalau pahat kegedean. Oke. Okay. Oke. Okay. Jadi teman-teman pastikan cek kembalinya ya. Sampai benar-benar ngepas gitu. Kunci bautnya ini semuanya benar-benar pas dan juga benar-benar pageh. Kencang gitu ya. Benar-benar kencang, men. Oke. Lumayan agak leuk-leuk itunya aja. Ya, tenang naon. Soalnya ieu hese ieu. Harus benar-benar terkunci. Harus benar-benar keras. Nah, kenceng. Pageuh ya. Kudu benar-benar pageuh. Jadi jangan sampai asal-asalan asal nerap gitu nya. Nah. Tapi kudu benar ngepas jeung pageuh. Oke. Okay. Iya. Sudah dipastikan ini kenceng banget ya? Iya, kenceng. Oh, kenceng ya. Dan lanjut pemasangan rumah kuplingnya seperti biasa di baut. Pastikan ini juga harus benar-benar dicek sampai benar-benar kenceng bautnya, men. Oke. Okay. Sip. Oke, okay, sip. Kalau sudah kenceng, semuanya udah dipastikan kencang. Selanjutnya step selanjutnya apa, Mad? Tinggal masang blok kupling. Oke. Kita langsung pasang blok sama kupling per. Nah, sama ini. Per. Per. Nah, ini part-part yang akan ditempelkan sini. Nah. Oke. Lanjut. Ini pakai baut, Mad ya? Iya, pakai baut obeng. Baut obeng. Ribet. Gimana, Bah? Ribet, Bah. Kalau jadi mekanik ribet, Bah ya. Tapi kalau udah ada ilmunya gampang, Bah.
Gampang, bah. Mudah semuanya, bah, ya. Jadi senang ya, hobi. Hobi, nah, bah. Muternya harus ke sebelah kanan. Sebelah kanan, bah. Searah jarum jam. Nah, untuk ya buat teman-teman semua mungkin udah paham dan mengerti bagaimana cara pemasangan baut ya. Ini namanya motor tiga negara. Motor tiga negara. Kenapa bah disebut motor tiga negara, bah? Gak boleh tahu. Oke. Sudah dipastikan kencang dan lanjut pemasangan ring, Mad. Ya, pemasangan. Oke, per. Langsung pemasangan ring dan per. Nah, jadi ini teman-teman caranya. Jadi sebenarnya mudah kalau misalkan kita udah tahu caranya gitu ya. Dan ada alat-alatnya yang terpenting gitu. Nah. Gitu ya. Jadi jangan takut untuk bongkar pasang lah ya. Untuk sedikit ya menghemat biaya daripada ke kehidupan bengkel. Daripada ke bengkel mah deh. Coba sendiri gitu. Kalau misalkan nggak bisa, misalkan ngebongkar sendiri, hancur, ya bawa ke bengkel. Bayan, kumade yo. Kumade. Lebih baik mencoba teman-teman daripada tidak sama sekali. Ya, kita lanjut pemasangan per. Ya. Oke. Jadi ada 4 per ya, Mad ya, yang dipasangkan dan sekarang dikencangkan dengan baut dan seperti biasa men, ini pun harus kencang juga, harus tepat juga pemasangannya. Jadi jangan sampai asal-asalan karena ada baut juga yang mirip gitu ya sama baut yang lainnya, jangan sampai ketukar. Nah, ini pastikan semuanya aman. Aman ya. Oke. Nah. Oke, langsung ditodong aja, tembak Mas ya. Iya. Sip, satu. Nah, ini harus. Nah, ini juga ada tekniknya, men. Jadi pemasangan bautnya ini enggak bisa ini misalkan awal langsung ke sini enggak. Tapi harus disilang ya, Mad ya. Ini dulu. Ini ya takut supaya pengepas dan enggak dol. Nah. Namun ayeuna ieu tuluy dipagan potong ieu nanti. Potong ya. Tebarang gitu. Tebarang ya. Jadi memang harus zigzag ya pemasangannya. Yang terpenting jangan sampai pemutaran ketika dipasang ini apa? Nah, gini seperti inilah men ya. Caranya langsung dilihat di video ini, men. Oke. Okay. Oke, okay, dan ini juga pastikan bautnya kencang, men. Betul, Mad ya? Iya. Pastikan bautnya kencang. Oke. Okay. Sip. Lanjut pemasangan bearing. Nah, lanjut pemasangan bearing, men. Jadi teman-teman bisa lihat video ini ya, cara pemasangan yang tepat. Ya, bearing udah terpasang. Selanjutnya pasang blok mesin ya, Mad ya. Oke. Sip. Nah, inilah cara-caranya, men. Sederhana, mudah ya. Yang terpenting punya keberanian, kemauan untuk membongkar pasang lah. Yang terpenting teman-teman di rumah apabila ada alat kuncinya semuanya, ya yang dibutuhkan ya inilah palu kunci T10. Kunci T10, palu, tang ya, iya. Pahat, obeng, kunci 8 itu yang harus disiapkan ya, Mad ya, untuk pembongkaran blok mesin, untuk mengganti plat kopling ini tersendiri, men. Nah, ini lemnya, men. Lanjut. Nah, jadi sebelum tetap ada pola dan ada caranya, jadi nggak salah-salahan ya.
Tapi kalau pakai packing itu masih perlu dilemani. Ya, kalau misalkan pakai packing baru tidak usah dilemi lagi untuk memastikan, tinggal nempel aja ya. Tapi ini karena packingnya masih bisa dipakai dan masih bisa dimanfaatkan gitu ya. Jadi kita ya manfaatkan semaksimal mungkin, kita lemen. Oke. Dan seperti ini kita tinggal mengikuti alur mesinnya ini, rangka mesinnya ini. Nah, tinggal ikuti. Ikuti alurnya. Sampai benar-benar merata ya. Mad ya. Pastikan semuanya merata, Mi. Oke, nanti kita akan lanjut sampai pemasangan penempelan blok mesin ini. Siap. Ini tadi udah beres dilem ya semuanya. Nah, karena packingnya butut jadi rada di kanalan ini. Jadi kita memanfaatkan packing yang bawaannya, Min. Jadi nah, karena pakai lem ya. Bisa pakai lem seperti ini. Ini lem khusus buat packing dan Ibon bisa. Ya. Ibon juga bisa ya? Oh, enggak bisa. Oh, enggak bisa Ibon, Mat. Oke. Nah, kita lanjut lagi, Mat. Iya, siap. Nah, ini udah menunggu udah kering. Gitu. Kita lanjut pemasangan blok mesin ini ya. Siap. Nah, tapi nggak ganti plat kupling gitu mah, lain mot sarua wae gitu, abe, oh motor. Semua, jadi motor apapun, susun gitu. Terkecuali plat kupling, businya, kupling, businya, terus. Oh, siap. Nah, ini yang udah kita tadi bongkar. Nah, sip. Ini udah. Dan sederhana ini kita langsung semuanya pasang baut nih. Nah, pastikan bautnya juga terpasang dengan rapi dan tersusun dengan rapi juga, Men. Oke, kita lihat nanti hasilnya seperti apa. Nah, setelah terpasang, jadi pastikan semua bautnya ini terpasang dengan kenceng, Men. Ini bisa pakai kunci shock ya. Ini pakai kunci shock seberapa, Man? 8 ya, kunci shock 8. 8 bisa. Kalau enggak ada kunci T. Kalau enggak ada kunci shock ya bisa pakai kunci T. Seperti ini, Men. Oke. Nah, mungkin gitu aja sih ya, Mad ya. Cara pemasangan plat kupling cukup sederhana. Gampang ya, bisa diulang kembali kalau misalnya ada yang kurang mengerti dalam pemasangannya, bisa lihat dan tonton video ini, Men. Jadi seperti ini. Jadi kami buat video sesederhana mungkin, pembongkar dari awal pembongkaran dan cara pemasangan dan apa teknik-teknik sedikit merapihkan susunan dari plat kupling itu tersendiri ya, Men ya. Oke. Ya. Kita nanti lihat bagaimana, apakah fungsional setelah diganti plat kuplingnya ini, motor ini bisa normal kembali apa tidak. Kita lihat nanti Ahmad yang akan mengetesnya. Oke, siap. Tunggu nanti. Nah, ini. Kita akan tes. Wesh. Ya, kumpul lah. Ini, Mat ya. Kuplingnya, Mat ya. Sudah enak sekarang ya. Wah, mantap aja. Sudah mantap. Oke, coba tes drive, Mat. Oh. Oh, mantap. Oke. Nah, kondisi motor udah enjoy. Oke. Sip, cukup, Mat. Cukup aja? Cukup, cukup. Oke, jadi jadi ayo, gitu, teman-teman. Nyodan. Oh, jadi mantap ya. Ayo tarikan kuplingnya ya. Oke. Oke, nah mungkin gitu, Men, cara pemasangan plat kupling yang kemarin sudah ditutorialkan. Oke, Men, mungkin cukup segitu aja tentang tutorial pemasangan plat kupling. Tadi motornya udah dites. Ya, bisa lihat hasilnya seperti apa. Tarikannya udah mantap lagi, udah bisa dipakai lagi secara normal. Oke, mungkin gitu aja. Terima kasih yang sudah menonton. Jangan lupa klik tombol merah di bawah, subscribe, like, komen, dan juga share. Terima kasih. Assalamualaikum. Peace. Bye.